Kabar gembira bagi penikmat kuliner di Kabupaten Bungo. Telah dibuka secara resmi Angkleuni Resto pada tanggal 10 April 2021 lalu. Beralamat di Jalan Lintas Sumatera kilometer 1 tepatnya di depan Planet Surf atau sebelum simpang Tanjung Gedang. Angkleuni Resto hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bungo dengan mengusung tema Resto Masakan Nusantara. Dengan sajian khas Nusantara dan ditangani langsung oleh chef berpengalaman sehingga Angkleuni Resto akan menjadi salah satu destinasi wisata kuliner terbaik di Kabupaten Bungo dan sekitarnya. Menu andalan atau spesial dari Angkleuni Resto adalah bebek goreng cabai hijau. Kuliner asli Nusantara satu ini banyak sekali diminati oleh masyarakat Indonesia. Sehingga bagi masyarakat Bungo dan sekitarnya yang penasaran atau ketagihan dengan rasa dari masakan tersebut, bisa langsung datang ke Angkleuni Resto. Menurut pemilik dari Angkleuni Resto, Yenita mengungkapkan bahwa kami mencoba untuk menyajikan masakan Nusantara. Karena masakan Nusantara memiliki cita rasa yang sangat lezat, bahkan diakui oleh dunia internasional. Sehingga Angkleuni Resto akan menghadirkan menu-menu spesial Nusantara. Angkleuni Resto juga menyediakan tempat atau paket bagi pelanggan yang ingin mengadakan acara seperti ulang tahun, arisan, dan lain sebagainya. Bagi yang penasaran dengan tempat dan cita rasanya, bisa datang langsung ke Angkleuni Resto atau bisa booking dahulu tempat dengan menghubungi nomor di bawah ini. Tim Liputan, Buana TV mengabarkan.